Ketua Bawaslu Kabupaten Serang Yadi mengutarakan terkait kasus pelanggaran selama masa kampanye pemilu 2019, sedikitnya ada 14 kasus dugaan pelanggaran yang didominasi pelanggaran administrasi. Untuk pelanggaran money politik selama masa kampanye hingga jelang pemungutan suara, Bawaslu sejauh ini belum menemukan. Paling banyak apa itu, Pak? Paling banyak administrasi, paling. Administrasi. Kalau money politik sejauh ini, ketika memang ada misalkan dugaan money politik, karena memang untuk penanganan money politik ini kan bukan hanya di Bawaslu, tapi harus dilakukan di sentra Gakumdu. Ketika memang Bawaslu menemukan, misalkan kemudian didiskusikan dengan tim sentra Gakumdu ini tidak memenuhi unsur, nah ini pun ditindaklanjuti dengan dugaan pelanggaran yang lain. Gitu. Sementara pelaksanaan pemilu ada satu TPS yang direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Makviro, Kabupaten Serang, melaporkan untuk CTV Network.